Allah nak jalan ini, muka bumi ini, kehidupan ini dihiasi oleh mereka-mereka yang beriman kepadanya. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Saya harapkan sempena Ramadan ini, infak dan sumbangan anda melalui link yang tertera akan dapat membantu meneruskan kerja jihad cyber ini dengan lebih jayanya. Terima kasih tidak terhingga buat anda semua. Dunia ini Allah amanahkan kepada kita untuk diimarahkan, untuk melaksanakan perintahnya dan melarang manusia daripada melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam suratul Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang khianat lagi tidak bersyukur. Di situ Allah telah memberikan suatu gambaran kepada kita. Muka bumi ini Allah akan pertahankan mereka yang beriman selagi orang beriman itu meneruskan, memperjuangkan dan melaksanakan serta beramal jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang qawwanun kafur yang memang mereka itu khianat dan kufur kepada Allah. Allah telah memberikan pengisytiharan. Allah nak jalan ini, muka bumi ini, kehidupan ini dihiasi oleh mereka-mereka yang beriman kepadanya. Dan Allah memang menolak orang-orang yang fasik, orang-orang yang kufur, orang-orang yang khianat daripada menjaga muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mari kita yakin bahawa cabaran, ujian serta dugaan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk mengangkat dan meninggikan darjat kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam suratul Nisa ayat 107, wala tujadil 'anil ladina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana qawwanan athima. Sekali lagi Allah menegaskan, dan janganlah engkau berbahas untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri sendiri. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang selalu melakukan khianat lagi sentiasa berdosa. Jangan sama sekali dalam jiwa kita ada perasaan untuk membela mereka-mereka yang mengkhianati Islam, yang cuba membuat huru-hara kepada Islam, yang cuba memecah belahkan kekuatan umat Islam. Keluarkan diri daripada mereka dan duduklah bersama dengan orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala.